November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan tidak manggil saya dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa bos BPK? Lu kira gua takut? Hah? Makanya saya berpikir BPK ini isinya lebih banyak oknum kalau begitu. Ini apa BPK? Ya kan? Kamu kira berlindung atas institusi BPK saya takut sama kalian? Makanya saya bilang buka di pengadilan semua. Biar kalian tahu BPK dikuasai oknum-oknum yang berlindung di balik undang-undang. Nah, seperti saya katakan tadi, laporan keuangan kita memang tahun 2015 WDP. Nah, saya targetkan untuk WTP dan kita udah kick off dan komitmen dari teman-teman luar biasa. Yeah. Nah, saya tidak melihat ada yang signifikan yang sampai harus ada quantum leap yang luar biasa yang kita harus sampai aneh-aneh gitu. Oke, okay, apakah Anda juga membebankan target WTP itu, kepada Irjen Anda untuk tahun ini? Target WTP itu bukan hanya ke Irjen, tapi ke semua Dirjen dan Eselon 2. Karena itu kan keuangan itu akumulasi dari masing-masing satuan kerja di Kementerian Desa. Kan. Tapi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, kalau masih ada waktu, saya kenal Pak Irjen sebagai orang yang pekerja keras, berani, dan integritasnya baik. Jadi saya sangat respect sekali. Nah, saya juga sangat kaget hal ini bisa terjadi. Kalau saya Pak Irjen lihat, Pak Irjen sesuai dengan yang sering kita bicara, dukung proses hukum ini, dukung KPK, komunikasikan apa yang ada aja supaya tidak berlarut-larut. Pada kesempatan ini saya juga minta maaf kepada masyarakat bahwa masih terjadi hal-hal semacam ini di kementerian saya berusaha untuk memperbaiki dengan sebaik-baiknya. Okay. Dan saya percaya Pak Irjen juga akan mendukung proses ini dengan baik. Oke, Pak Eko, tampaknya Anda begitu percaya dengan bawahan Anda. Anda percaya ia adalah orang yang cukup bersih untuk menjalankan reformasi birokrasi di tubuh Anda. Lalu apakah mungkin teori yang dikatakan dari Mas Febri tadi pernah terpikir di benak Anda bahwa masalah ini justru permintaan muncul mungkin dari BPK? Saya nggak berani berspekulasi. Mungkin ditanyakan ke KPK atau BPK langsung. Oke, Mas Febri, Anda tadi katakan teori seperti ini. Bisa muncul permintaan dari BPK. Ya. Seberapa banyak temuan dari ICW yang dapat mendukung dari statement Anda tersebut? Iya, kan seperti yang saya bilang di awal bahwa setiap instansi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu kan ditargetkan untuk mencapai WTP, mendapatkan laporan audit, laporan opini BPK, WTP. Nah, untuk mencapai target itu, seringkali mereka harus membeli opini itu. Kenapa? Karena laporan keuangan mereka itu memang tidak wajar. Seberapa banyak atau dalam proporsi seberapa banyak persen dari kementerian lembaga yang ada ketahui terjadi praktik seperti ini? Setiap tahun kan BPK menyampaikan ada sekitar dari misalnya pemerintah daerah misalkan dari 400-an lebih itu ada sekitar 100 misalnya yang di bawah WDP misalnya begitu. Yeah. Atau juga kementerian lembaga juga kemarin juga disebutkan oleh Presiden ada beberapa kementerian lembaga yang juga disclaimer begitu. Yeah. Nah, ini itu baru yang tidak mendapatkan opini yang bagus begitu ya. Yeah. Nah, ada juga mungkin barangkali lembaga itu memang tidak pantas mendapatkan opini yang bagus WTP ataupun WDP begitu. Tapi kemudian justru mendapatkan itu. Nah, ini yang perlu dicari. Yang kalau menurut kami ke depan memang harus dilihat ini bagaimana quality control pemberian opini di BPK. Tapi kalau kita lihat sejauh ini ada penggiat anti korupsi juga yang mengatakan bahwa laporan BPK itu hanya mengambil sampling, kemudian totalnya hanya 26% dari total dokumen yang ada. Apakah ini benar? Kalau laporan audit keuangan, audit laporan keuangan itu tidak. Yeah. Dia lihat semuanya laporan keuangan. Tapi kalau untuk misalnya pemeriksaan dengan tujuan tertentu, misal atau juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, misalnya itu mungkin barangkali ya mas sampel. Gitu. Tapi kalau laporan keuangan kan sudah jelas tuh, laporan keuangan ini tinggal diaudit. Kalau menurut kami masalahnya ini memang adalah pada pengendalian di BPK sendiri. Bagaimana juga agar auditornya dan pejabat BPK atau juga barangkali juga di kalangan pimpinan BPK agar proses seperti ini tidak terjadi. Bagaimana caranya? Mereka sudah mempunyai kode etik, mereka juga mengganti pimpinannya?
pada bulan April, apakah ini juga sebagai contoh salah satu saja kemarin kami dapat informasi bahwa kode etik itu baru disosialisasikan sekitar tahun 2016 setelah disahkan tahun 2014 di BPK. Ya, itu setelah kami cukup ramai juga membahas masalah kode etik di BPK. Yeah. Yang kedua memang BPK harus juga ini memantau juga bagaimana temuan-temuan yang pemeriksaan yang bermasalah di setiap instansi itu tidak diselewengkan. Okay. Ya, ini harusnya Irtama, Inspektur Utama di BPK juga harus memantau itu. Ini ini banyak temuan-temuan bermasalah pada tahun ini dan diketahui oleh pimpinan dan Irtama misalnya begitu. Dan ini bisa berpotensi untuk diselewengkan. Nah ini harusnya dipantau terus. Mungkin barangkali BPK juga perlu memeriksa, mengawasi anak-anak buahnya, begitu pejabat-pejabat di sana agar tidak menyelewengkan itu. Nah di tingkat pemerintah kalau menurut kami juga perlu diperbaiki laporan keuangannya sehingga ya kalau Pak Menteri tadi bilang cukup cukup bisa kok itu dicapai di WTP begitu tidak perlu usaha banyak ya artinya kan bisa. Dan, tapi faktanya sekarang ada kasus dugaan suap dengan berarti tidak mudah-mudah sekali untuk mendapatkan status WTP. Pak Menteri kalau melihat dari kasus ini publik pun juga bertanya apakah benar memang Irjen bergerak sendirian tanpa arahan dari Anda, apa yang Anda katakan kepada publik? Saya jamin bahwa saya tidak, tapi tentunya ini proses hukum, jadi kita serahkan KPK. Saya juga anytime bersedia kalau diminta keterangan oleh KPK, saya akan buka dan seluruh kementerian saya akan buka seluas-luasnya agar proses hukum yang telah berjalan di KPK ini bisa berjalan dengan mulus, cepat, dan lancar. Oke, baik. Terima kasih. Ada komitmen untuk kooperatif full dari Kementerian Desa mengenai kasus ini. Terima kasih Pak Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah bergabung bersama dengan kami. Dan juga terima kasih Mas Febri Henry, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Terima kasih telah bergabung. Nanti kita akan lihat bagaimana perjalanan kasus ini karena ini baru saja dimulai penyidikannya pada hari ini. Tetaplah bersama kami. Kami akan